Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar Amanda Manopo dan juga Arya Saloka serta sinetron Ikatan Cinta dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali ya dengan Mimin di channel ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umur dan tentunya selalu dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, kembali lagi ya dengan Mimin yang tentunya selalu memberi kalian info terbaru, terupdate dan terhangat seputar si cantik Amanda Manopo dan si tampan Arya Saloka. Oke, yang dimana di sini Mimin ada berita terbaru nih yang sangat mengejutkan sekali tentunya untuk kalian semua. Jadi sayang jika kalian lewati. Lagi-lagi dan lagi terciduk dengan kata hati Amanda Manopo yang diungkap di pagi ini. Ternyata kini viral. Sungguh membuat para fans Ikatan Cinta semakin penasaran dengan ungkapan-ungkapan Amanda Manopo yang telah beredar di pagi ini. Ternyata inilah ungkapan Amanda Manopo dengan kata hati yang begitu mendalam sekali ya bun. Inilah ungkapannya. Aku mencintaimu bukan karena siapa dirimu, tapi karena siapa aku saat bersamamu. Aduh duh, bikin baper nih bun mama di rumah ketika Amanda Manopo ungkap hal ini di depan publik mengenai perasaannya kepada seorang lelaki yang ia cintai dengan setulus hatinya. Sungguh bikin penasaran sekali ya bun, siapakah lelaki yang ia maksud dan ia tuju dengan kata hati yang ia umumkan di pagi ini. Berkat sinetron Ikatan Cinta, kini nama Arya Saloka dan juga Amanda Manopo berhasil menjadi pasangan terfavorit dan terromantis karena Arya Saloka dan juga Amanda Manopo kini selalu dinanti-nanti oleh para fans Ikatan Cinta. Karena Arya Saloka dan juga Amanda Manopo ialah dua jantung sinetron Ikatan Cinta yang selalu membuat para fansnya baper berjamaah ketika Arya Saloka dan juga Amanda Manopo memberikan keromantisannya, sehingga banyak para fans Ikatan Cinta yang selalu menunggu kehadiran dan keromantisan Arya Saloka dan juga Amanda Manopo di dalam sinetron Ikatan Cinta. Arya Saloka dan juga Amanda Manopo selalu diberikan kemudahan dan keromantisan, dan ternyata inilah yang terjadi kepada dua sejoli yang selalu membuat para fansnya baper abis ketika Arya Saloka dan juga Amanda Manopo ungkap hal ini di depan publik. Nah, lalu seperti apa nih kelanjutan isi videonya yang pastinya semakin menarik aja ya. Namun sebelum lanjut ke isi video yang lebih dalam, alangkah baiknya bagi Anda yang baru menemukan channel ini atau yang baru bergabung, silakan tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya Anda tak tertinggal berita-berita menarik dari channel ini. Oke, yang dimana di sini lagi-lagi dan lagi kini nama Arya Saloka dan juga Amanda Manopo yang berperan sebagai Al dan Andin di sinetron Ikatan Cinta. Kini nama kedua artis si cantik dan si tampan ini memang menjadi sorotan karena berkat akting dan terkenal keromantisannya, sehingga banyak para fans Ikatan Cinta yang selalu menjodoh-jodohkan keduanya sehingga berjodoh di dunia nyata. Nah guys, bagaimanakah menurut pendapat kalian tentang hal ini? Silakan bagi kalian yang memiliki pendapat, silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentarnya di bawah ini. Oke, sekian sekilas informasi dari channel Mimin. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.